Esko Kesihatan Datuk Rahmat Mariman menyokong perjawatan 459 doktor kontrak di negeri ini termasuk 335 doktor yang ditugaskan di Hospital Melaka agar diberi penempatan sebagai perjawatan tetap. Ujarnya, bantahan atau solidariti bagi mempertahankan doktor kontrak mendapatkan perjawatan tetap wajar diangkat namun perlu menggunakan saluran yang betul. Secara peribadinya, saya menyokong kerana mereka perlu diberi penempatan secara tetap. Cumanya secara solidariti atau secara demo, itu saya tak setuju. Itu sebenarnya bukan kuasa negeri, itu adalah JPA. Bukan kementerian pun bukan, JPA. Untuk penjawatan ni adalah JPA. Kan? Sebab tu saya kata, permintaan dia tu saya setuju dan sokong. Saya setuju dan sokong supaya mereka diberi penempatan yang sewajarnya. Sebab kita pun tak tahu sekarang kita dalam keadaan yang begini akan datang pun kita tak pasti. Dan memang kita memerlukan sangat tenaga mereka. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri mesyuarat di Hospital Melaka. Terdahulu, kira-kira 50 doktor kontrak melakukan protes aman dengan membawa plakad bagi menunjukkan solidariti berkaitan perjawatan mereka di Pakeh Hospital Terbabit pagi tadi. Protes dimulakan tepat jam 11 pagi dan berlangsung selama 10 minit sebelum diarah bersurai oleh kaki tangan hospital bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas. Bantahan itu bagaimanapun diteruskan semula pada sekitar jam 11.35 bagi meluahkan solidariti sama berkaitan perjawatan golongan terbabit.